Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya, Arizona Gali. Saudara, rapat pleno penetapan upah minimum kabupaten atau UMK Majalengka, Jawa Barat diwarnai keributan. Seorang buruh diamankan polisi lantaran diduga sebagai provokator kericuhan. Kericuhan terjadi ketika massa buruh mencoba merangsak masuk ke halaman kantor koperasi tempat berlangsungnya pleno penetapan upah minimum. Massa buruh terlibat sari dorong dengan polisi yang melakukan pengamanan. Seorang buruh sempat diamankan karena diduga melakukan provokasi. Meski sempat berjalan alot, hasil rapat pleno penetapan upah minimum kabupaten atau UMK Majalengka disetujui naik sebesar 14%. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update.